Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Hasil imbang 0-0 kontra Crystal Palace membuat kualitas pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kembali dipertanyakan, terutama soal kesukaannya menggunakan skema sepak bola negatif bernama VAR Gearbus. Skema ini sendiri nampaknya sudah cukup familiar buat para pemain Manchester United, sebab klub raksasa Inggris tersebut pernah ditunggangi oleh kreator VAR Gearbus yang berasal dari Portugal, yaitu Jose Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer mengembangkan VAR Gearbus tersebut menjadi lebih meyakinkan jika VAR Gearbus versi Mourinho lebih total dalam bertahan. Versi Solskjaer sendiri menggunakan barisan penyerang yang cepat untuk melakukan serangan balik berbahaya. Taktik tersebut sempat menunjukkan hasil positif pada musim ini, di mana Manchester United mampu menduduki puncak klasemen Premier League selama beberapa pekan. Namun, efektivitasnya mulai terlihat menurun belakangan ini. Hasil imbang yang diperoleh ketika bertandang ke Crystal Palace membuat publik cukup berang, sebab hasil tersebut membuat harapan Man United menyalip Man City semakin mengecil. Mantan pemain Manchester United Owen Hargreaves jadi mempertanyakan strategi Ole Gunnar Solskjaer. Baginya, skema VAR Gearbus tersebut tidak seharusnya digunakan saat The Red Devils bertemu klub seperti Crystal Palace. Ole Gunnar Solskjaer dinilai masih perlu belajar banyak dalam urusan mengelola skuad dan mempersiapkan taktik. Untuk itu, Ole Gunnar Solskjaer diminta meniru cara kerja pelatih tim rival Josep Guardiola. MU punya banyak pemain-pemain penting, tapi yang dipilih Ole Gunnar Solskjaer hanya nama-nama yang sama. Nyaris tidak ada rotasi, inilah yang jadi akar masalah MU. Di Manchester City, Guardiola selalu menyimpan kejutan. Tidak ada jaminan pemain yang sama akan terus jadi starter, rotasi sudah hampir pasti, bahkan di laga penting. Rotasi Guardiola pun bukan hanya pergantian pemain, melainkan juga pergantian peran dan gaya main. Alhasil permainan Man City jadi sulit ditebak. Tim-tim lawan tidak bisa menyiapkan taktik yang paling pas untuk melawan. Memang betul bahwa MU tidak punya skuad sebagus dan sedalam Man City, tapi poinnya adalah bagaimana Ole Gunnar Solskjaer berani mencoba taktik dan gaya bermain yang berbeda. Tapi MU yang turun lawan Palace kemarin sangat mudah ditebak. Crystal Palace sudah tahu MU akan bermain dengan dua gelandang bertahan, dua winger, satu striker, dan Bruno Fernandes sebagai si nomor 10. Alhasil Roy Hodgson bisa menyiapkan taktik yang pas untuk menetralisir ancaman MU dengan lebih efektif. Terbukti MU benar-benar kesulitan sendiri. Nahasnya, hal ini mungkin akan terulang pada laga-laga berikutnya. Tim-tim lawan sudah tahu bagaimana MU akan bermain. Tidak ada kejutan. Manchester United sempat dikaitkan erat dengan pemain Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Dan menurut beberapa laporan, klub raksasa Inggris tersebut akan kembali mengejar sang pemain di musim panas tahun ini. Manchester United belum menyerah, mereka ingin mengejar Sancho kembali di musim panas tahun ini, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa laporan. Apalagi Borussia Dortmund bersedia memangkas harganya. Ambisi ini tidak didukung oleh sebagian orang. Beberapa menyebut kalau upaya Manchester United merekrut Sancho adalah hal yang sia-sia. Sementara mantan kiper Borussia Dortmund, Jens Lehmann, memberikan pandangan dari sisi pemain. Rumor soal kepindahannya ke Manchester United di musim panas kemarin sepertinya memberikan dampak buruk buat Sancho. Ia memulai musim 2020-2021 dengan cara yang cukup buruk. Namun perlahan performanya kembali meningkat. Itu terbukti oleh catatan 6 gol dan 6 assist dalam 10 penampilan terakhirnya di ajang Bundesliga. Dean Henderson boleh dibilang mendapatkan durian runtuh di bulan Maret ini. Henderson harus bisa membuktikan kepantasannya jadi kiper nomor 1 Manchester United. Henderson tampil sebagai starter saat MU diimbangi Crystal Palace 0-0. Henderson bahkan membuat penyelamatan penting di menit akhir yang membuat MU pulang dengan 1 poin. Bagi Dean Henderson, ini adalah kali pertama jadi starter di Liga Inggris setelah terakhir kalah menang 3-2 atas Sheffield United 17 Desember lalu. Di seluruh kompetisi, Henderson baru tampil 12 kali dengan 9 clean sheet dan 9 kebobolan. Henderson memang masih kalah bersaing dengan De Gea, dan ini membuatnya frustasi.
sehingga berpikir untuk hengkang, tapi kesempatan emas datang untuknya di bulan Maret ini saat De Gea harus menepi cukup lama karena urusan keluarga. Dikutip Daily Mail, De Gea harus pulang ke Spanyol untuk menemani pacarnya Edurne melahirkan anak pertama mereka. De Gea memilih untuk tinggal lebih lama di sana mengingat adanya aturan karantina ketimbang kembali ke Inggris. De Gea disebut tak mau melewatkan kesempatan bersama buah hatinya ketika lahir, maka dimulai dari laga melawan Palace hingga duel kontra Brighton 3 April, Henderson akan jadi kiper utama. Ini bisa jadi kesempatan besar untuk Henderson membuktikan diri kalau dia tidak kalah bagus dibanding De Gea. Akhir pekan ini, duel derby Manchester di Etihad Stadium bakal jadi ujian besar bagi Dean Henderson. Selain itu, Henderson juga akan diandalkan saat menghadapi AC Milan di babak 16 besar Liga Eropa dan dua tim 4 besar saat ini, Leicester City serta West Ham United. Dean Henderson harus tampil oke jika ingin terus dipercaya manajer Ole Gunnar Solskjaer, sekalipun De Gea sudah kembali. Ini tentu jadi kabar baik bagi Henderson yang mengincar slot kiper utama timnas Inggris di Piala Eropa 2020. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Back incaran mereka, Kolido Koulibaly, diberitakan akan dijual Napoli dengan harga yang murah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Napoli berencana untuk melepaskan Koulibaly di musim panas nanti. Keuangan tim asal kota Naples itu diberitakan tengah bermasalah. Pasalnya pemasukan mereka berkurang drastis akibat pandemi virus corona. Jadi mereka terpaksa menjual pemain-pemain yang memiliki beban gaji besar. Salah satunya adalah Koulibaly. Agar Koulibaly mudah dijual di musim panas nanti, Napoli berencana memberi diskon untuk sang bek. Pada awalnya, Napoli memasang harga yang cukup mahal untuk sang bek. Mereka menginginkan bayaran sekitar 80 juta euro untuk sang bek. Namun kabarnya Koulibaly bisa ditebus di angka 45 juta euro saja di musim panas nanti. Bek Manchester United Victor Lindelof baru-baru ini membuat sebuah pengakuan. Ia menyebut bahwa belakangan ini ia bermain di skuad MU sambil menahan rasa sakit di bagian punggungnya. Sejak musim lalu, Lindelof mendapatkan kepercayaan besar dari Ole Gunnar Solskjaer. Sang bek dipercaya menjadi tandem Harry Maguire di jantung pertahanan MU. Namun performa Lindelof cenderung angin-anginan musim ini. Ia beberapa kali membuat blunder, sehingga ia banyak mendapatkan kritikan. Lindelof menyebut bahwa ia tidak bisa tampil maksimal karena mengalami cedera di bagian punggungnya. Lindelof menyebut bahwa kondisi punggungnya saat ini sudah jauh lebih membaik. Namun ia mengakui bahwa cedera itu belum sepenuhnya pulih. Victor Lindelof mengakui bahwa ia terkadang merasa sakit saat bermain karena punggungnya belum benar-benar sembuh. Namun Lindelof mengaku tidak bermasalah menanggung rasa sakit itu asalkan timnya menang. Manchester United mulai dihinggapi kekhawatiran bila gelandang serang Bruno Fernandes akan dibajak tim lain. MU akan mengambil langkah memagari pemuda Portugal itu. Bruno Fernandes menjadi bintang baru MU sejak bergabung Januari 2020 dari Sporting Lisbon. Fernandes sangat tajam dan juga rajin membuat assist. Kehebatan Bruno Fernandes ikut mengangkat prestasi Manchester United. Setan Merah kini menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris. MU bahkan sempat sebentar bertengger di puncak klasemen sebelum disalip Man City. Performa apik Fernandes membuat Real Madrid, Barcelona, dan Paris Saint-Germain dikabarkan berminat merekrut ex-pemain Sampdoria itu musim depan. MU bergerak cepat, menurut laporan media-media Inggris, MU akan menggandakan gaji Fernandes segera agar tak tergoda pindah dari Old Trafford. Saat ini Bruno Fernandes hanya mendapatkan gaji 100 ribu pound sterling per pekan. Fernandes termasuk salah satu pemain tim utama MU dengan bayaran terendah. MU kini berencana menambah gaji Fernandes menjadi 200 ribu pound sterling per pekan, ditambah bonus sesuai performa di atas lapangan. Dengan kenaikan gaji ini, setidaknya Fernandes tak lagi merasakan kesenjangan dibanding pemain-pemain inti MU lainnya. Pasalnya David De Gea digaji 375 ribu pound sterling per minggu, sedangkan Paul Pogba 290 ribu pound sterling setiap pekan. Padahal kontribusi di atas lapangan jauh lebih besar Bruno Fernandes dibandingkan Pogba dan David De Gea. Sebuah kabar terbaru datang dari Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah itu dilaporkan bakal tidak diperkuat David De Gea selama 1 bulan ke depan. Menurut laporan tersebut, alasan De Gea absen dari skuad Manchester United karena ia harus menemani pasangannya Edurne Garcia.
Edurne saat ini tengah hamil tua. Sang pasangan dilaporkan akan melahirkan anak pertama mereka dalam waktu dekat ini. Melihat situasi itu, Solskjær memberikan izin kepada sang kiper untuk absen sementara dari skuad Manchester United. Menurut laporan tersebut, David De Gea akan absen selama 1 bulan di skuad Manchester United. Ia diberikan waktu lebih oleh Ole Gunnar Solskjær untuk menemani sang pasangan melahirkan anak pertama mereka. David De Gea diharapkan sudah kembali ke skuad Manchester United setelah jeda internasional bulan Maret ini. Ole Gunnar Solskjær sendiri dilaporkan sudah menyiapkan pengganti David De Gea. Ia akan menugaskan Dean Henderson menjadi kiper MU selama De Gea absen. Pemimpin klasemen Manchester City akan menyemu peringkat kedua Manchester United pada pekan ke-27 Premier League 2020-2021, Minggu 7 Maret 2021. Derby Manchester di Etihad Stadium ini adalah kesempatan bagi City untuk melebarkan keunggulan mereka atas MU menjadi 17 poin. Di laga terakhirnya, City menang 4-1 menjamu Wolverhampton. City menang lewat Brace Gabriel Jesus, 1 gol Riyad Mahrez, dan 1 gol bunuh diri pemain lawan. Dengan hasil tersebut, berarti tim besutan Josep Guardiola sukses mencatatkan 21 kemenangan, beruntun di semua kompetisi. Sementara itu, MU hanya mampu bermain imbang 0-0 di kandang Crystal Palace. MU pun selalu meraih hasil imbang tanpa gol dalam 3 laga terakhirnya di semua kompetisi. Man City saat ini memiliki 65 poin di puncak klasemen, unggul 14 poin atas MU, yaitu 51 poin di peringkat kedua. Jika sanggup menekuk MU di Etihad Stadium dan memperpanjang winning streak mereka menjadi 22 laga, maka City akan unggul 17 poin atas MU. Jalan City menuju tangga juara bakal semakin terbuka. Manchester United tentu tidak ingin membiarkannya, mengingat mereka belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Premier League musim ini. MU punya kans untuk menghentikan laju kemenangan rival sekota mereka. Namun MU punya satu masalah. Kiper utama MU David De Gea kabarnya bakal absen selama 1 bulan ke depan. Hilang saat melawan Palace, dia dikabarkan telah diberi izin untuk pulang ke Spanyol jelang kelahiran anak pertamanya. Manchester United sedang kesulitan menjebol gawang lawan, sementara itu City seolah punya banyak cara untuk melakukannya. Form yang kontras ini bisa menjadi pembeda dalam bentrokan mereka.